Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Ishrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nah, gimana kabar ibu-ibu dan bapak-bapak, semua sehat? Alhamdulillah. Ini katanya ada ujian kenaikan kelas 3. Ya gitu ya. Kenaikan kelas 3. Iya, ujian Naik kenaikan. kelas 4. Naik Ya, kelas 4. Naik kelas 4. berarti mau naik kelas 4. Ada her nggak? Nggak ada. Belajarnya Pertama menyenangkan. ya, kerjakan kembali semua soal latihan yang ada di kelas 3 tanpa melihat penjelasan di atasnya. Halaman berapa tuh Pak Ustadz? Halaman 43. 43. 43 ya. Ya. Oke. Jadi ada perintah pertama dan ini sudah dinyatakan pasti udah dikerjain lah. Oke, kan? Sudah. Sudah. Belum, Ya, saya enggak sudah. belum. Nah, berarti husnul doang. Saya enggak Udah masuk lolos. kemarin, Pak Ustaz. Yang kedua, apa yang Iya. kedua? Bacalah Baca. kata-kata berikut ini Dengan terlambat, harokat yang tetap, lengkap dan dan tepat. dan tepat. Baca saja. Silakan, Iya. Bu Evi, nomor satu. Al-I'rab. Baknya apa? Kenapa Ustaz? Baknya harokatnya gimana? Oh, baknya ini sukun ya? Ya bisa, isim nggak bisa disukun kan kalau isim. Oh, oke. Alnya Domah Ustaz dong. ya Al-I'rab. al-i'rabu bacanya al-i'rabu. Al-I'rab. Iya. Al-I'rab. Al-i'rabu. Terus berikutnya Bu Ellen. Alaban al apa ya Albinau. albinau Kalau ada huruf setelahnya ada alif begini, pasti dibaca fathah. Ya. Ini seperti ini ro nih ya. Ro apa? alif Alif. Berarti alif ro-nya apa? ronya fathah. Fathah. Sama seperti ini. Albi. Oh, Albi. albina u. Iya, huruf mad ya. Pasti itu albina u. Albina u. Baik, berikutnya Bu Bulan, ada? Gak ada. Nggak ada Bu Ulan, terlempar keluar. Masih di stasiun. Berikutnya Bu Aisyah. Albana. Albana. Albani, bukan Albani. Bibnya tuh ada Albani. Bibnya. Iya di bawah. Iya, Albani. Oh, Albani. Oh ya, bukan Albani. Albani. Yang ini Albani ya. Aja. Oh, Beni bukan. Albani, ya. Ini Iya. yang saya kasih ini. Oh, yang ketiga ya Albani. Albani. Ya. Maaf ya, ini. Albaninya. Mau Beni. Almab. Mab. Mab Beni. Ya. Ya. Al-mabni. Mabani. Mabaniyu. Mabaniyu. Ya-nya Mabani. dikasih pas. Doma ya. Ya. Al-mabniyu. 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 Al-mabruti. Ada tasdidnya. Ya, ada tasdidnya ya-nya ya. Ya. Berikutnya. Al-ma'rufi. Al-Mu'rabu, Ustaz. Siapa nih Pak Muhammadun? Silakan. Al-Mu'rabu. Al-Mu'rabu, bagus. Al-Mu'rabu. Jadi isim, jika tidak dirangkai menjadi sebuah kalimat atau jumlah. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah saya bisa. Hukum asalnya dia marfu. Al-I'rabu, al-bina'u, al-mabdi'u, apa? Al-mu'rabu. Gitu. Baik, berikutnya nih, Bu siapa tadi yang belum? Bu Sulis.
Ada. Ya, ada. Nah, jadi gimana, Bu? Assalamualaikum Ustaz, halaman berapa? Halaman 43. 43. Ya. Aku fasilu. Ya, ad-dhamiru al-munfasilu. Al-munfasilu, bagus. Ad-dhamiru munfasi. Ad-dhamiru ya. Al-munfasilu. Ad-dhamiru al-mutakh. Berikutnya, Bu Emi, Kemala. Ad-dhamiru. Ada. Al-dhamiru ya, Ustaz. Ad-dhamiru terus? Ad-dhamiru al-mutakhiru. Al-mutasilu. Bagus. Berikutnya isim al-mutasilu. Masih ingat ini mudhof al-isharati mudhofun ilaihi. Ismu isharati. Kalau yang ini mana nih, Bu Reda nih bacanya nih? Ismu al-mausul. Ini namanya mausul. Al-ismu al-mausul. Bagus. Berikutnya terakhir. Ayo. Nun. Waqul al-waqiyah. Boleh. Yang mana semuanya? Ya, semuanya Ustaz. Yang pertama al-i'rabu. Al-i'rabu. Yang kedua al-bina'u. Terus al-bina'u. Yang ketiga al-mabni. berikutnya al-mudhamiru al-mutasil.
Kalau isim itu dalam mutasil. penulisannya tidak boleh. Munfasil, mutasil. Ismu al isharati. Ismu 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 al isharati. Ismu tasdid ya Ustaz ya. Isya enggak ada tasdid, langsung saja. Enggak ada. Enggak ada. Ismul isharati. Isharati. Mul isharati. Ismul mausul. Isharati. Berikutnya al ismu mausul. Al mausul. 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 Al mausul. Mausul. Al mausul. Ya. Terakhir. Nunul al wiqayati. Nunul al wiqayati. Nunul apa itu Pak Ustaz? Al-wiqayati. Sudah? Sudah, Ustaz. Baik. Kalau sudah, kita lanjut. Ya. Naik kelas 4, Alhamdulillah. Kelas 4 jadi ya? Kelas 4. Naik kelas 4. Walaupun naiknya percobaan. Walaupun naiknya pakai hair. Belum paham. Belum paham. Alhamdulillah, kelas 4. Jangan melanjutkan pelajaran jika belum menjawab semua soal dengan lancar. Nah, dari istilah tadi mana yang Ibu tidak paham? Semuanya. Yang nunu itu Ustaz, nunu. Oh, bagus. Nun dari mana dia dapat ini dari nunu? Iya. Baik, sebelum kita itu ada pertanyaan. Katanya yang tidak paham nun wiko ya, ya boleh. Ya, nun al wiko. Kita tuh ada nun wiko ya, tapi saya jelaskan sebagai catatan ya. Mana? Di buku kita ada ya. Di mana? Di mana Ustaz? Enggak ada. Di mana Ustaz? Halaman? Saya tuju. Belum dibaca Pak Ustaz. Halo Ustaz, bukunya langsung ditutup jadi enggak dibaca lagi. Iya. Adanya di lemari bagian atas. Udah libur minggu lalu lupa. Ketahuan. Libur Ustaz. Libur semua. Mundur ke atas. Halaman 42. Oh ini nun wiqayah ya Ustaz ya. Oh ya ya ya. Huruf nun ini disebut istilah bersambung. Coba kita baca. Untuk fi'il yang bersambung dengan ya. Ya, Maka ditambahkan huruf nun wiqayah. Sebelum dhamir yang menakal dia sukun. Paham maksudnya? Kayaknya dan lihat ininya. Kalau lihat baca itu susah, mending kita langsung aja. Contoh. Iya, yes, ada contoh. Nih. Mana? Mana tadi? Kalau fi'il itu tidak boleh ujungnya berharokat kasroh. Pegang. Fi'il tidak boleh kasroh. Fi'il tidak boleh berharokat kasroh ujungnya. Enggak boleh. Fi'il. Karena seperti itu, muncullah nun wiqayah. Roba. Apa artinya roba? Lah memukul. 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 Yang memukul siapa? Dia. Roba dia. Dia, gua ya. Gua. Dia telah memukul saya.
Nggak tahu saya juga salah apa sehingga saya dipukul. Doroba. Nih. Saya itu apa bahasa Arabnya? Anak. Saya kalau objek anak, anak kalau subjek. Jangan anak, ya minta tahu. Kalau iya, iya, kalau ini. Nih. Kalau objek iya. Kalau iya ini kan nanti saya nih objek nih. Iya. Doraba. Ya sukun. Ya sukun. Ya sukun. Robi. Artinya saya. Ya. Oh. Saya. Nah, ini namanya ya mutakalim. Namanya ya. Ya mutakalim. Ya mutakalim artinya saya. Ya, masih ingat. Penutur. Kapan dipakai? Kalau dia jadi objek. Objek. Nah, sekarang kita menjadikan objek yang menjadi dorok. Dikasih. Tadi ya apa Ustaz yang mutakalim? Namanya ya mutakalim. Ya mutakalim. Penutur. Penutur. Namanya ya apa tadi saya bilang? Mutakalim. Ya mutakalim. Namanya disebut ya mutakalim. Al mutakalim. Ya. Mutakal itu. Ya, mutakalim itu yang berbicara. Ya. Ya sudah. Nah, sekarang kita mau jadikan dia maf'ul juga. Ya. Halo. Tambahin doroba ini. Doroba. Ini enggak boleh seperti ini. Dorobani ya? Ya, ini enggak boleh seperti ini. Jadi? Yang benar? Dorobani. Nun wikoyah, nun penjaga. Nun wikoyah artinya nun penjaga apa? Agar fi'il itu tidak berharokat kasrah. Kan kalau dorobai kan gak enak nih. Dorobai. Biasanya lidah kita bilang menjadi dorobi gitu ya. Mungkin gitu. Ya. Itu salah. Kalau kalau fiilnya, kalau kan fiil akhirnya itu menjadi kasar kan jadi salah tuh. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Dorobani. Dorobani. Nah, maka diselamatkan dengan nun. Nun. Baru berkasroh. Nah, ini berarti si doroba bani. Bani. Apa ya di sini do? Inilah namanya wikoya. Nun wikoya. Wikoya. Wikoya ti. Nun wikoya. Dalam doa, Allahummarhamni. Bil Quran. Ya Allah, berikanlah apa? Rezeki yang luas. Itu warzuki. Irham. Marmandi. Irhamna. Itu kalau kami, kalau saya. Irhamni. Marhamni. Kan? Rasanya gini. Irham, ya begitu ya. Nih, ya. Irhamni. Irhami. Irham, gitu kan? Akan ya, akan menjadi seperti ini lidah kita biasanya menjadi irhami ini salah minum irhami fiil tidak boleh mengangkat tas kasroh. Nah biar supaya selamat dikasihlah nun irhami nun wikoya irham nih irhamni irham maka dalam sholat kita bilang apa robbighfirli waliman warhamni sholat ya warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni warhamni warfa'ni warfa'ni terus warzuqni warzuqni warhamni wa'afini wa'afini wa'afini
Al-Quran. Dalam kunut bagaimana? Allahumma. Allahumma dini fiman terus daib. Terus fiman tawalait. Terus tawalani. Tawalani fiman tawalait. Kalau jamaah ustaz barikli wa barikli fima a'tait. Ada ninya kan? Ustaz, ya. Kalau jamaah Allahumma dina gitu. Iya, kalau mau jamaahnya jamaknya pakai na Allahumma dina fima amin. Iya, Allahumma dina. Bacanya sendiri, sholatnya sendiri jangan dina. Mulai. Ustaz, dari eh? Dua. Irhamni itu apa mujarotnya itu rohima ya? Irham, iya. Rohima. Oke. Kenapa di mimnya di oke nunnya disukunkan? Oh, no. Betul betul Ustaz. Mimnya disukunkan. Mimnya disukunkan. Kan dia fil amr. Oh, oke. Rohima yarhamu irham. Fil amr. Iya. Betul 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 Ustaz. Saya tadi mikirnya fil madi. Iya. Umpamanya menggunakan fil mudhari. Gimana? Rahima yarhamu. 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 Ya. Eh, ditambah iya jadi begini. Yarhamuni. Nah, ini kan. Yarhamuni. Kemudian di yarhamuni. Yarhamni gitu ya. Jadi salah. Yarhamni. Jadi yarhamni. 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 Ya. Ya. Yarhamuni bukan. Yarhamni. Ya, karena ini harokatnya tidak tidak. Nun wiqayah muncul kalau yarhamuni. Fi'il itu tersambung dengan ya mutakallim. Yaitu ya. Ya mutakallim. Itu syaratnya. Ya. Ini. Berarti ini untuk domirnya ya mutakallim. Ya mutakallim. Ya mutakallim. Ya. Harus kalau di lain selain domir ya mutakallim nggak boleh. Tidak, ya. Langsung saja. Seperti Bu Wulan katakan tadi, kalau irhamni itu saya sendiri, tapi kalau jamak irhamna, irhamna, maka dalam doa Allahummarhamna bil Quran, bil Quran. Ya, hamna, dolo kami. Tapi kalau sendiri Allahummarhamni. Ustaz. Boleh. Isim dan huruf ya yang bersambung dengan domir itu ya-nya ya mutakalim juga ya Ustaz. Iya, misalnya buku saya. Ah. Kitab buku bahasa Arabnya buku. Kitabnya. Buku saya? Kitabi jadinya. Kitabi. Tanwinnya itu dibuang ya. Eh, apa namanya dirubah jadi kasrah. Tanwin. Iya. Tanwin dibuang. Dirubah jadi kasrah. Ini yang mutakalim juga. Kalau tadi kan munculnya ya nun wiqayah. Karena ya mutakalim dia nempel pada fi'il kan tadi. Iya. Tapi kalau dia nempel pada fi'il, pada isim, nggak usah dikasih. Nggak usah dikasih apa? Iya. Iya. Kasih nun. Nggak usah dikasih nun. Iya. Oh, nun. Iya. Dan nggak usah dikasih sambel juga. Iya. Hujan Ustaz enak makan sambal. Kalau sambalnya doang dimakan gak enak. Nasi anget. Iya kalau bulan sukanya sambalnya doang. Contoh. Rumah bahasa Arabnya apa? Baitun. 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 Ditambah ya. Jadi rumah baiti. Saya baiti. Baiti. Kita mau bilang rumah saya jadi baiti. 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 Contoh lagi, suami bahasa Arabnya apa?
Zaujun. Zaujun. Ya. Jadi Pasangan. Zauji. Zauji. Kalau kita mau bilang. Apa? Suami kamu. Ya, suami saya. Jangan kamu. Zauji. Zauji. Jauh. Zauji. Zauji. Jauh. Gitu. Jangan bilang suamimu. Suami kamu bisa Ustaz. Bisa Ustaz. Ya, Ustaz. Apa ya? Jangan ya. Zauji. Zauji. So, suami kamu? Kita balik ini. Salah, suami itu saya dulu. Zau. Zauji. Tuh, gitu tuh. Zaujun. Zaujun. Terbalik. Jadi Zauji. Tuh gitu. Pas balik itu artinya Zauji. Pas dah. Anak apa anak? Anak itu Ibnun. Apa? Ibnun. Nun ya. Ibnun. Ibnun jadi. Ibni. Jadi Ibni. 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 Anak perempuan. Bintun. Ibni. Bintun. Bintun. Binti jadi ya. Binti. Bintun binti. Binti. Ya, binti. Apa lagi? Binti saya. Paman, bahasa Arabnya paman. Amun. Amun, paman saya? Ami. Ami. Bibi apa bibi bahasa Arabnya? Bibi apa ya? Ya sama buto saja tadi. Ammatun. Oh iya, ammatun. Jadi ammati. Ammati. Ummatun. Ibu, ibu, umun. Ibu. Umi. Umi. Umun. Umun. Kan umun. Umi. Umun. Umi. Umun. 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 Umi. Jadi, umi. Umi. Ya. Ya. Ibu saya. Ya. Ibu saya. Umi. Ibu saya. Pak Abun. Abun. Abi. 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 Saudara laki-laki. Ahun. Jadi Abi. Abi. Saudara perempuan. Buhtun. Buhtun. Jadi Buhti. Buhti. Paham sampai sini. Kalau panggil Allah, insyaallah Ustaz. Gimana, Bu? Kita kan nyontohin ke anak-anak Abi. Kita manggilnya Ab aja ya. Ya. Bisa aku ketawa. Aku tuh ngomong, kalau suami aku panggil Abi juga, berarti ayah saya dong. Ya, itu namanya. Apa itu... panggilnya Yayang? Ya, jadi dan... panggilnya tidak sesuai dengan ini ya? Kalau orang Pakistan manggilnya Abu, Ustaz, di sini. Kita kan gitu. Kalau, ya. Jadi kalau orang Arab baba, kalau jadi suami bukan suami lagi, saya bilang abi. Jadi ada pemindahan kata ya, enggak? Iya. Kalau bahasa orang Palmerah, anak-anak. Bapaknya anak-anak. Bapaknya anak-anak. Berarti bapaknya mesti anak-anak gitu. Iya. Itu tapi jarang itu Ustaz. Biasanya kan panggil papa atau panggil mak ini, Mam. Kalau orang Palmerah memang begitu. Babe. Ini panggilannya tuh ya Ustaz. Nah itu namanya ya? Mungkin lebih lebih daripada sayang kalau begitu panggilan begitu. Heh. Itu nggak apa-apa itu. Nahunya ya, bilang begini ya. Tapi prakteknya bilang lo abis. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Orang panggilan. Iya iya. Ya, tapi kalau nahunya bilang begini, Abi, Abi itu lupa saya. Tapi kok sama sama kayak gitu, panggilnya Abi. Ah, itu mewakili ya. Anak aja gitu. Kalau dulu memanggil AA. Iya. Jadi kalau AA saya bahasa Arabnya jadi apa? AI. AI. Entah apa ya. Aduh. Jadi itu non wikoya muncul
kalau terhubung dengan domir ya udah kali pada fiil ya. Fiil. Tapi kalau pada isim jangan muncul non wikoyanya, biasa aja. Oke? Pada fiil. Pada fiil aja. Banyak fiil ya. Pada fiil saja untuk fiil. Kalau pada isim jangan. Isim jangan ya. Sahabat itu apa? Apa Ustaz? Sahabat Arabnya apa? Korib. Karib, karib, karibun. Ikun boleh, koribun boleh. Koribun. Ayo. Jadi kalau sodiqun jadi sodiqi. Sodiqi. Sahabi. Ya, sahabi. Rabbun jadi Rabbi. Rabbi. Nanti. Bisa dipaham ya? Ya, Ustaz. Baik. Kita lanjut. Ada yang lagi mau ditanyakan? Mangga. Ya. Sudah Ustaz, ini sudah banyak contohnya. Ya, itu ingat doa sholat kita bagilah saat kita lagi duduk di antara dua sujud. Dua sujud, ya. Warhamni, warhamni, apa lagi? Warzukni, wajiburni, warzukni, terus warfa'ni, warzukni, wahdini, 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 wahdini. Ini semua. Ada Robi Zidni itu. Oh. Ya sama, Robi Zidni. Betul tuh. Nomor itu. Zidni. Robi Zidni ilman nafi'an. Zidni pahman. Warruz apa? Warruzni. Warruzni. Warruzni pahman. Iya. Bagus. Itu namanya nun wiqayah ya. Ya. Jadi umumnya di apa di pada doa ya Ustaz ya permohonan. Nah, bukan harus doa, kebanyakan untuk mengingat ya. Saja. Iya ya. Contoh mengingat nun wiqayah itu contoh yang paling gampang adalah saat kita kunut dan saat kita duduk antara dua sujud. Nah, itu yang paling gampang untuk mengingatnya ada gitu aja. Enggak harus fi'il amr, enggak harus. Iya. Yang penting fi'il aja. Fi'il. Berarti bisa mudorik amar madi. Ya tadi dicontohkan dorobani ya kan? Ya. Nah, dalam tadi di buku kita ditulis apa katanya di buku kita tuh? Sedikit. Halaman berapa tadi? 42-nya ya. 42. 42 ya. Contoh. Dia telah mengajarkan saya, mengajarkan bahasa Arabnya allama. Saya kan ya sukun. Saya ya alamani. Boleh menjadi alami. Alamani. Alamin. Alamani. Alamani. Nun wiqaya jadi alamani. Alamani. Terus apa lagi nih contoh tadi? Nasoro. 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 Dia telah menolong saya. Nasoroni. Taroka meninggalkan, dia telah meninggalkan saya. Iya, Taroka ini. Rahmatilah saya. Irhamni. Kasih saya rezeki. Warzuqni. Warzuqni. Maafkan saya. Warhamni. 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 Seterusnya ya. Nah. Ini latihan lagi nih sedikit. Sambungkanlah domir mutasil dengan isim pada fiil berikutnya. Ini sudah kalau nggak salah. Mutasil yang kemarin. Ya, mutasil yang bersambung dan yang tidak bersambung. Ya, masjidun ditambah menjadi domir mutasilnya bebas. Boleh na, boleh ka, boleh apalah itu. Kita sambungkan dengan na semua ya. Masjidun jadi masjidun. Dengan nun dengan na ya. Masjidun jadi masjidu. Masjidu. Masjiduna.
Halo? Mas Mas Diduna. Ini Mas. Duna. Mas Diduna. Mutasil. Batun jadi. Huruf. Batuna. 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 Babun jadi. Babuna. Babuna. Sa'atun. Sa'atun. Sa'atuna. Sa'atuna. Waladun. Waladuna. Waladuna. Ya. Gitu. Ini sekarang fi'il. Tadi itu terhubung dengan nun ya. Sekarang terhubung tadi isim. Mutakalim. Masjidun. Masjidi. Masjidi. Gurfatun. Gurfati. 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 Babun. Babi. 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 Kayak ada ianya itu kan Ustaz. Babi. 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 Pengajaran anak-anak. Saat waladun. Waladun. Itu terhubung dengan ya mutakalim. Nah, sekarang nazar kita hubungkan dengan ya mutakalim. Jadi gimana? Nazarani. Nazarani. Nasara. Nasarani. Duroba. Duroba. Durobani. Kotala. Kotalani. Koroja. Korojani. Gitu. Selesai. Naik kelas deh. Naik kelas. Ore. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz yang masjiduna pakai wau ya Ustaz. Gimana gimana? Yang masjiduna ghurfatuna pakai wau enggak tuh Ustaz? Oh, enggak usah. Oh, enggak usah. Masjiduna gitu. Ya, jadi tanwinnya dibuang diganti cuma masjidun jadi masjiduna. Oh gitu, ya iya. Naknya yang panjang ya Ustadz ya? Enggak panjang. Ya, nanya panjang, nanya panjang. Nak, yang artinya kami. Enggak nyambung ke bedal ini. Yang ada alif. Ya, kita bun, jadi. Kita apa? Kita bana. Kita buna. Kita buna. Kita buna. Baitun, jadi. Baitun. Baituna. Baitun. Baitun. Nabiyun. Rasuluna. Rasuluna. Terus waladun. Waladuna. Faslun. 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 Ya, ada Ustadz gampang ya kayaknya. Iya, tapi kalau belajar tentang aja kotor. Kelas 4. Gampang. Kelas 4. Cepet banget ya, ada kelas-kelas ya. Iya, buku dasar ada kelas-kelas. Udah kelas 4 aja nih. Iya lah. Bentar lagi mau Iptanas. Iptanas. Bab 1, pembagian i'rab. I'rab. Pembagian i'rab. Nah. Pokoknya... saya nggak bisa menyerap 100%. Wajar, belajar. Nggak mungkin bisa diserap 100%. 50%, 70% udah bagus. Amin, masih banyak yang lain ya. Iya, sisanya nanti akan pulang sendiri pelajarannya. Karena beberapa kali nanti akan pengalaman. Pembagian i'rab. Sebelum dibagi, kita pahami dulu nih. Nah, aja Pak, enak ya. Makasih Pak ya, dari para saya. Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan harokat akhir. Harokat akhir ya. Yang berubah apanya? Akhir harokat akhir. Akhirnya. Akhir dari apa? Harokat. Dari suatu kata ya. Iya. Yang berubah harokat. Akhir ya. Suatu kata sesuai dengan kedudukannya atau berdasarkan kedudukannya dalam kalimat. Jadi harokat akhir itu berubah tergantung kedudukan kata tersebut.
Paham sama sih? Insya Allah. Ya. Kalau kedudukan kata itu sebagai fa'il, berarti harokatnya apa? Fa'il bisa fa'ilun, fa'ilin. Fatah. Bisa Doma. fatah. Doma. Ya Ustaz. Doma. Fa'il. Ya ulang lagi deh. Ya Rob adalah perubahan harokat akhir suatu kata. Berdasarkan kedudukan kata itu dalam ya, kalimat. Adapun i'rab itu ada empat macam. Rupa nasab. Ada rupa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Ulang. Rupa, nasab, jar, jazm. Rupa, nasab, jar, jazm. Rofa, i'rab rofa tandanya dengan doma. Tandanya dengan doma. 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 I'rab rofa, oke. Okay. Rofa atau i'rab rofa tandanya dengan tandanya doma. Dengan dom. Doma. I'rab nasab tanda doma. Akhirnya dengan fat. Fathah. I'rab jar tanda akhirnya dengan kasrah. I'rab jazm tanda sukun. Akhirnya dengan sukun. Jadi disimpulkan rofa itu doma, nasab itu fathah, jar itu kasrah, jazm itu sukun. Sukun. Oh, jazm sukun. Oke. Okay. Rofa itu doma. Doma. Asapata. Asapata. Jar. Kasra. Kasra. Ya, zem sukun. Zem sukun. Ingat kan? Ya. Doma, patah. Doma, patah. Kasra, sukun. Kasra, sukun. Baik. Rofa. Terdapat pada isim dan fi'il. Terdapat pada isim dan fi'il. Saya kasih contoh dulu biar supaya gampang untuk memahami i'rab ini. Kayaknya udah garuk-garuk kepala. Sudah mulai pusing, Pak Ustadz. Iya, berarti dunia lagi mau masuk itu. Harus pusing, wajib. Wajib pusing. Kepala gatel. Oh, wajib pusing. Wajib ya. Wajib. Kebanyakan pusing dari malas, Ustaz. Justru itu nikmatnya belajar ke saat kita lagi malas. Kita anda harapan doma. Kalau rajin mulu mah itu namanya nyari duit. Pak Ustaz, empat macam rofa tadi apa? Yang irob tadi itu rofa, rofa. Nasab, nasab, doma, ya, rofa doma, nasab, ha, fathah, jar, kasroh, ah, jar, jazm, jazm, sukun, iya, ingat itu dari sini namanya ya, iya, marfu, mansub, ini saya kasih contoh. Sama majzum. Saya kasih contoh. Tadi apa i'rab itu perubahan harokat akhir. Ya, ya. Akhirnya doang, jangan semuanya. Ya. Akhir kata saja. Ya. Huruf akhir. Ya berubah karena apa? Kedudukannya. Kedudukannya. Nah, itu berubahnya dia karena kedudukan dan kalimat itu. Nah, sebelum kita kasih contoh itu, kita buat di antara kedudukan kedudukan atau kelebihan posisi, A itu Ustaz. Kedudukan antara
Ada lebih di antara anaknya siapa? Antara gitu ya. Nah, betul. Kedudukan. Kita kedudukan kata atau posisi. Di antara kedudukan kata. Kedudukan atau posisi boleh. Atau jabatan. Posisi. Nama lain itu jabatan. Di antara kedudukan kata atau posisi kata atau jabatannya atau posisi sebagai berikut. Sebagai ber SBB. SBB. Bukan SBY, kalau SBY mantap. SBB. SBB Ustaz. Muridnya pintar-pintar Pak Ustaz. Luar biasa aja kita kalau punya murid pintar. Muridnya sudah jenuh. Sudah jenuh muridnya. Tato di antara kan namanya di antara sudah banyak. Ya, antara, itu kan ada. Namanya di antara di antaranya kan gitu. Pak Hail. Pak Hail itu apa? Pelaku. Subjek. Iya. Terus apa lagi? Fi'il. Ya, boleh. Ya, terus maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul? Objek. Maf'ul bih apa? Objek. Objek. Kan diantara kan diantara. Terus tiga majrur bukan? Iya. Isim majrur atau masbuk bihar filjar. Bihar filjar ya. Masbuk bihar filjar. Terus empat mudof ilaih itu apa ya, ya. Apa lagi yang ibu tahu? Ayo lima mop tada. Ada. Kita belum belajar itu. Belum ya. Khobar. Khobar. Itu apa dia ngasih itu kan? Ini boleh. Dorof. Dorof. Dorof zaman. Zaman. Keterangan. Keterangan. Waktu. Oh. Dan lain-lain, Bu. Cuci tangan. Dan banyak kita. Lu masih banyak, ini kan di antara. Kita perbaiki lagi dan rupanya yang membuat harokat akhir atau i'rab akhir dari suatu kata itu tergantung kedudukan kalimat kedudukan ya ini nih ya dan diantara kedudukan ini. Dalam kalimat ya diantara kedudukan dalam kalimat ini kan banyak kalau di semuanya kan pusing yang paling gampang aja contoh ja a Muhammadun. Muhammadun. Saya tanya sekarang. Muhammadun kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Subjek. Karena dia sebagai fa'il dan fa'il itu harus rofa. Maka tandanya dengan apa? Dhamma.
Rumah. Boleh kita bilang begini, jaa Muhammadan. Boleh? Enggak, berarti enggak subjek ya, jadi maksudnya. Ya, atau jaa Muhammadin, boleh juga? Enggak. Enggak. Karena dia sebagai fa'il. Kedudukannya sebagai fa'il, maka ikhramnya jadi roh. Rofa. Rofa. Jadi harus doma. Harus doma. Wajib. Wajib. Mutlak. Mutlak. Coba lagi. Contoh lagi. Ro'ai itu harus tarik nafas. Muhammad apa? Muhammad. Ya, Muhammad. Oh, berarti sebagai nasab ini. Ustaz. Ya, mafulmi kan? Iya. Mafulmi, yes. Apa kedudukan Muhammad dan dia mafulmi. Sebagai objek. Ya, objek. Kalau mafulmi, robnya bagaimana? Ya, mansub dan nasab tandanya. Mansub. Oke. Terus salam tu ala Muhammadin. Ya, maful bih. Jadi bihar belajar. Jadi Muhammadin. Apa sebab? Kedudukan dia sebagai masbuk di harfi. Masbuk di harfi. Di harfi ja. Berarti i'rabnya jar. Kalau ya. Gini jar tandanya dengan ala. Ala. Kasrah. Kasrah. Ya, kasrah. Saya ulang. Apa kedudukan kata Muhammadin? Kedudukan sebagai majrur. Bukan kedudukannya. Oh, kedudukannya. Sebagai masbuk. Masbuk biharfil. Ya, masbuk biharfil jar. Jar. Isim yang hadir setelah huruf jar itu kedudukannya. Kalau begitu i'rabnya gimana? I'rabnya jar. Kasrah. Tandanya dengan kasrah. Boleh enggak saya bilang salam tu ala Muhammadan? Boleh? Tidak. Karena ada ala. Ya, itu karena tadi. Ada huruf jar. Huruf jar. Ya. Jadi perhatikan kata Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Berubah-ubah enggak tuh? Berubah-ubah. Yang untuk pertama dun, yang kedua dan, yang ketiga din. Nah, itulah yang disebut dengan i'rab. Perubahan harakat akhir kata berdasarkan kedudukannya. Bingung? Bingung. Ya, enggak apa-apa. Makanya belajar wajib, wajib bingung. Wajib bingung. Karena banyak wajib bingung. Jurus saya aneh kalau ibu langsung paham tuh saya aneh. Kalau gurunya Ustaz ya? Iya. Kalau gurunya dengan hebat dokter. Banget guru ntar saya nganggur kalau. Jadi kita yang ngajar ya Pak Ustaz. Iya, wajib. Tapi kalau banyak bingungnya akhirnya malas Ustaz. Nah itu perjuangan besar. Makanya belajar itu kan pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah. Ya kan? Itu. Belajar terus berarti Ustaz. Belajar terus berarti Ustaz. Bukan berarti harus belajar terus. Enggak usah salat sunnah. Karena ibu tahu kan proses belajar pusing, malas, catat segala macam. Nah, itu kan membosankan. Maka pahalanya lebih besar. Amin. Ya kan ketimbang sholat sunnah mah udah biasa.
Kalau sholat sunnah kan nggak pusing, Bu. Ibu sholat aja 2 rakaat. Mbak, nggak pusing. Jadi nggak ada pahala pusing, nggak ada. Kalau belajar pusing ya, pahala, ya. Pahalanya nah, makin besar. Nah, jadi kan pusing, pahala tadi. Banyak yang pusing, Mbak. Kalau begitu ibadah saya belajar aja ya, boleh. Benar, Bu. Benar kalau orang bilang pahala itu belajar lebih besar. Iya, iya karena itu. Tadi usahanya keras. Udah habis belajar pusing pasti lapar. Nah. Nah. Jadi ini sebenarnya kita lagi belajar Al-Qur'an sebenarnya. Jadi kalau ada istilah ulumul Qur'an. Ulumul Qur'an itu apa? Ilmu-ilmu yang mempelajari tentang Al-Qur'an. Dari sudut pandang mana kita melihat? Kalau sudut pandang tajwid itu juga ulumul Qur'an. Kita lagi belajar Al-Qur'an dari sudut pandang tajwid. Saat kita lagi belajar misalnya mujawad atau nazomat, itu juga sedang belajar ulumul Qur'an. Dari sudut pandang seni baca. Enak deh. Saat kita lagi belajar nahwu, dari sudut pandang memahami Al-Qur'an itu daripada sudut pandang tata bahasa. Nah, jatuhnya lagi belajar Qur'an. Baik. Salam tu ala Muhammadin. Nah, coba contoh lagi biar bingung. Biar bingung. Coba lihat. Khalaqa Allahu. Ini enaknya bikin tata lagi. Bentar, kita kasih tabel lagi. Nah, ini kita pindah. Nah, ini kalimatnya. Khalaqallahu al in nah. Coba kita perhatikan kata Allah. Allah telah menciptakan. Apa kedudukan Allah di sini? Ya. Fa'il. Fa'il. Kenapa Ibu bilang fa'il? Menciptakan. Doma. Itu mah tanda. Karena setelah itu ada fa'il. Nah, karena sebelumnya ada dengan doma. Fa'il. Kalau fa'il tandanya dengan fa'il i'rabnya mar rof rofa. Tandanya dengan doma. Enggak boleh kita bilang khalaqa Allah. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Misalnya kalimatnya ada as tal di rumah al rumah al azim di perhatikan kata Allah. Apa kedudukan Allah di sini? Itu sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi. Maf'ul bi itu apa? Objek. 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 Ya, robnya bagaimana? Nasab. Nasab. Kalau tandanya dengan? Saya tanya, ya, robnya nasab atau rofa? Nasab. Nasab. Tandanya dengan apa? Patah. Patah. Boleh nggak saya bilang? Astagfirullahul Azim. Boleh? Jadi fa'il ya. Jadi dari fa'il, jadi Allah yang minta. Tidak dengan hu. Nasab. Saya minta ampun.
mohon kepada Allah yang Maha Agung. Jadi yang minta ampun saya atau Allah? Saya. Saya. Allahnya siapa jadinya? Saya. Maf'ul bi. Maf'ul bi Arabnya apa? Arabnya nasab. Anda nasabnya dengan apa? Fathah. Fathah bukan sudah. Apanya Bu? Kita net fathah itu kan. Iya betul. Jadi itu. Jadi jangan bilang astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Nah, gitu kan? Kan Ibu udah buat sering baca gitu kan? Ya astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Iya, jangan hu, jangan. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh hu ya, Pak Ustaz. Kalau pakai hu, jadi Allah yang minta ampun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ah, ilnya dong. Kalau kita baca hu, berarti Allah yang minta ampun. Iya, iya betul. Iya kan? Iya betul. Yang minta ampun Allah atau kita? Kita. Kita. Nah iya, yang boleh karenanya nggak boleh sebagai dong. Astagfirullah, oh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, contoh lagi. Amantu apa nih? Beriman lah. Ya, aman tuh, bukan mantu. Saya beriman. Saya beriman tuh. Kalian. Billahi. Billahi. Wahai. Imanlah kepada Allah. Rasuli. Li. Hi. Saya beriman kepada Allah dan Rasul. Rasul. Rasulnya. Ya. Ini kan ada juga ya zikir pagi kalau saya. Gimana namanya? Amantu billahi robba. Billahi robba wa bil islam. Medina wa bil. Itu juga boleh jadi itu billahi. Billahi robba wa bil islam Medina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu boleh juga jadi contoh. Rodi itu bi billahi robba. Berjar ya. Ya, amantu billahi wa rasuli. Coba lihat kata Allahi. Rasulihi wa rasul. Ya. Billahi. Billahi. Apa kedudukan Allah di sini? Masbuk bi harfil jar. Sebagai masbuk bi harfil jar. Ya, ya Rabnya. Jar. Ya, tandanya. Kasroh. Namanya i'rab. Allahu, Allaha, Allahi. Kok begitu ya? Iya, karena dia berubah tergantung kedudukannya. Kedudukannya. Paham sampai sini? Ya, Ustaz. Sedikit-sedikit. Bu Ellen, iya. Ya. Saat di rumah sakit sebagai direktur rumah sakit. Begitu di rumah ganti lagi. Jadi apa? Jadi ibu. Ibu RT. Di masyarakat jadi Bu PKK. PKK. Orangnya sama atau beda? Sama. Sama. Orangnya sama. Tapi kedudukannya sama atau beda? Beda. Beda. Begitulah ikhram. Tergantung situasi. Tergantung situasi. Nah, gitulah. Ya. Itu logika berpikirnya begitu. Bu Aisyah ada di Jerman pakai bahasa apa? Gimana Ustaz? Ada pakai bahasa Komering. Pakai bahasa Jerman. Pakai bahasa. Atau bahasa Prabu Mule. Ya bahasa Komering Ustaz. Sama ya Evi. Bu Evi tuh Pak Ustadz yang di Amerika, di ya, Amerika. Iya kan di Amerika bahasa Jawa atau bahasa Palembang? Bahasa Palembang ya, Padang. Padang saya Ustadz. Palembang ya.
Bahasa Minang. Bahasa Minang. Harus dipakai lah. Jadi tergantung kondisi. Ya, begitulah. Ya, kondisi dan situasi. Ya, ya Rab. Jadi enggak selalu Allahu. Enggak juga selalu Allah. Allahi. Allahi. Tergantung di mana. Kedudukannya. Bukan. Enggak juga selalu Muhammadun. Muhammadin. Muhammad. Hmm. Kedudukan. Bisa begitu ya? Iya, insya Allah ngerti. Jadi memahami yang paling penting adalah memahami kedudukan. Iya. Nah, itu akan sampai lama-lama. Andai kata tidak diberi harokat, ini pasti bisa membacanya. Karena membacanya dengan kedudukan, gitu. Ini contoh lagi biar paham. Contoh yang standar aja nih untuk memahami. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, nur, cahaya. Atau nggak usah, kita bingung lagi. Berat itu. Yahdi apa ada Yahdi? Yahdi tangan, tangan. Tangan. Kalau itu Yahdi. Oh. Yahdi. Ini Yahdi. Oh, deh. Kuda, petunjuk. Iya, ada ya. Oh, Yahdi. Ya udah. Yahdi. Ilmu itu. Ilmu. Yahdi al ilmu menunjuki jalan ke siratal mustaqim. Iya. Jannah. Siratal mustaqim mana tuh? Surga lah, surga boleh. Profile ya. Jannah. Jannah. Ilmu itu menunjuki orang ke surga. Maka ada hadis yang paling populer, barang siapa yang kata bersusah payah menempuh ilmu perjalanan ilmu. Untuk apa ke surga yang ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan ke surga, jalan karena surga itu diperoleh dari amal. Umpama amal itu diterima berdasarkan ilmu, gitu maksudnya. Yahdi al ilmu al jannah, ilmu itu menunjuki seseorang. Yahdi al ilmu, Yahdi al ilmu menunjuki surga, menunjuki seseorang ke surga. Orang pemilik ilmu, pemiliknya bahasa Arabnya berarti enggak dahu pemiliknya al jannah. Yahdi al ilmu zahu al jannah. Yahdi al ilmu. Dah itu pemiliknya ya. Oh, zahu apa zatu Ustaz? Zahu, bukan datu. Oh, zahu. Zahu. Apa kedudukan ilmu? Rafan sebagai kedudukannya. Harokat rafan. Kan? Iya. Sebagai fa'il, betul? Iya, fa'il. Yang menunjuki itu siapa? Dalam hal ini. Ilmu. Fa'il. Iya. Tahunya dari mana? Kan dia ada setelahnya, sebelumnya ada fi'il. Karena fi'il. Kalau fa'il itu, i'rabnya apa fa'il? Rafa. Ya, kalau ditanya i'rab, jangan... Rafa. Rafa. Rofa. Tandanya doma. Tanda rofanya dengan doma. Doma. Nah, gitu. Jangan ditanya i'rab, jawabannya doma.
Iya. Masih ini Ustaz, masih rancu. Iya. Istilah. Masih ya. Apa? Confuse. Ada hadis atau apalah ini? Atsulubu. Apa gimana? Tuntutlah ilmu. Sampai. Kita menuntut ilmu dari tubuh, dari Amerika, dari buayan, dari lahir. Iya, apa gimana ungkapan itu tadi? Untuk ilmu dari buayan sampai ke lima. Iya, memang begitu ungkapan. Ya. Ilmu, dari ilmu masuk. Iya, ilmu. Ilalah. Iya dah boleh. Ilmu. Masuk. Pakai fil amr. Makfuti. Utlubul. Utlubul. Oh, itu fil amr Ustaz. Utlubul. Kalau fil amr. Kalau at apa ya? Tuntutnya. Atlubu. Kalau atlubu itu begitu mudhof ilaih. Utlubu. Ilma. Utlubul. Ilma. 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 Utlubul ilma. Bagaimana redaksinya? Minal mahdi. Ilal lahdi. Minal emang salah apa ilmu dituntut ila lahdi ahdi ya Allah ilal lahdi yang kita mau garis ini ilma ilma tuntutlah ilmu dari buayan sampai sampai liang kubur lanjutkan begini ya ilallah sampai liang kubur kubur rupanya ilmu itu memang wajib dituntut dipelajari gitu maksudnya iya soalnya hidup tanpa ilmu repot ya repot ya kan? Ada petunjuk iya hidup tanpa uang aja repot ada uang juga Ustaz apa ya menuntut ilmu iya oleh karenanya tidak oke, karena butuh uang juga. Maka tadi pahalanya lebih baik, ya kan? Tadi sama. Lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Nah, apa kedudukan ilma di sini? Sebagai maful bi. Sebagai maful bi. Maful bi apa? Arabnya gimana ya Arabnya? Nasab. Nasab. Antinya dengan? Fathah. Fathah. Boleh kita bilang utlubul ilmu. Boleh. Emang kenapa? Ya itu kan maful. Kalau maful ya nasab. Kalau nasab ya fathah. Gitu. Begitu. Jadi jawabannya sistematis. Terukur dan terencana. Ya. Ini ada dua huruf jar Ustaz. Jadi yang mengikutinya juga kasroh ya harokatnya. Ya. Sama ilah. Melahdi kan mahdi. Ya. Mahdi ya. 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 Ininya jar, ilahnya juga jar. Iya tuh, itu ibu udah ngerti.
Kata ilmu yang Madam Majrur. Misalnya Mahdi bilang Mahdi. Yang Majrur ya. Bilang Mahdi. Jadi gimana nih? Misalnya, contohnya, ja'a. Taliba, talibu al al ilmi telah datang siapa penuntut ilmu penuntut penuntut ilmu siapa penuntut ilmu siapa murid sih kita. Iya. Nah, yang kita maksud kata ilmu di sini. Apa kedudukan ilmi? Sebagai ya. Nih, pilihannya di antara yang tujuh tadi. Iya, biharfil jar. Masbuk biharfil jar. Masbuk biharfil jar salah. Enggak ada huruf jar. Enggak ada jar, enggak ada huruf jar. Oh, iya iya iya. Tidak ada huruf jar ya. Jadi apa itu ya, Ustaz? Ya, game mudhofilah pilihan yang keempat. Iya. Mudhofilah ya, Ustaz ya. Ya. Mudhof mudhofilah. Mudhofilah itu i'rabnya apa? Irabnya ini jar ya jar atau jar 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 orang mbak orang Pal Mariam jar udah terlanjur jar padahal Arab itu nggak pernah jar 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 belajar mau Ustaz Jamal jar jadi iya jadi jar. Emang ada di Arab ada nggak? Iya nggak ada. Nah, kenapa jadi jar? Jar iya jaa talibal Arabnya jar ya tandanya dengan iya. Kasroh. Jangan bilang kedudukannya sebagai masbuk biar biljar lah nggak ada huruf jarnya. Iya. Yeah. Tadi saya juga mikir juga karena ini karena nggak kelihatan huruf jar kenapa dia berkasroh. Iya. Yeah. Itu. Jadi paham sampai sini. Alhamdulillah, insya Allah Ustaz. Itu namanya i'rab. Jadi i'rab itu pengertiannya adalah perubahan harokat akhir kata berdasarkan kedudukannya. Kedudukan. Baik. Kita balik ke buku kita. Iya. Sebab ada empat. Rafa, nasab, jar, sama jazm. Rafa, iya, yeah, Rafa kenapa? Nah, Rafa terdapat pada isim tadi. Tadi kan isim semua tuh yang jadi contoh kan tadi, iya. Kan? Yeah. Kayak seperti tadi itu. Dan fi'il. Fi'ilnya juga fi'il mudhari saja. Oh, fiilnya mendarik aja ya. Mendarik saja.
Contoh isim kitabun. Ini belum dirangkai kalimat ya. Masjidun. Miknasatun. Ini kan rafa semua. Ya. Baik. Contoh fi'il yaktubu. Yasjudu. Yasjudu. Yaknusu. 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 Rafa kan? Ya rafa. Jadi harokatnya bisa domatain untuk isim dan iya boleh. Boleh domatain, boleh doma saja enggak apa-apa. Oke. Oke. Kita abun masjidun miknasat. Baik, kita lanjut ya, Bu. Untuk nasab terdapat pada isim atau fi'il. Isim, isim dan fi'il atau isim atau fi'il? Ya, isim dan fi'il. Pada isim rafa, ya? Sama seperti rafa tadi ya. Ya. Fi'ilnya? Fi'ilnya fi'il mudhari saja. Maka kitaban masjidan miknasatan. Lima aja deh. Yaktubu, yaktuba, yasjuda, yaknusa. Yaknusa. Yaktuba, yasjuda, yaknusa. Yasjuda, yaktuba. Baik. Berikutnya, aljar. Najar itu hanya isim. Untuk isim saja. Pada isim saja. Makanya saya bilang tadi di awal, yang namanya fi'il tidak mungkin berharokat kasroh. Oh, iya. Jadi jar itu hanya milik isim. Isim. Fi'il itu tidak mungkin jar. Tidak mungkin jar. Contohnya kitabin masjidin miknasatin. Jangan bilang yaktubi, yasjudi, yaknusi. Ada begitu. Ada ya. Ingat lagi satu lagi, ingat. Jazam adalah i'rab hanya untuk fi'il. Fi'ilnya juga fi'il mudhari saja. Fi'il mudhari saja. Yaktub. Yasjud. Jud. Yaknus. Tidak ada isim yang jazm itu tidak ada. Sama seperti fi'il yang jar tidak ada. Jadi ini juga kan untuk jazm ini kan juga harus diawali oleh huruf jazm ya Ustaz. Betul. Karena sehingga menyebabkan dia berharakat sukun. Ya. Itu nah nyambung lagi dong pelajaran yang lalu, nyambung terus. Iya. La dan lam. London. La. Jadi kesimpulannya pertama saya simpulkan sebelum saya tutup. I'rab adalah perubahan akhir kata, perubahan harokat akhir kata berdasarkan kedudukannya dalam kalimat. I'rab ada empat, hukum i'rab ada empat ya. Yang pertama rafa, nasab, jar, jazm, dan jazm. Tanda rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah. Jar dengan kasroh, jazam dengan sukun. Dan sukun. Begitu. I'rab rafa terdapat pada isim dan fi'il. Ada isim dan fi'il. Nasab fi'ilnya mudhari'. Isim dan fi'il. Nasab
isim nasab isim dan fiil mudhari jar juga isim hanya pada isim jazam fiil pada fiil sudah begitu selesai pelajaran kita hari ini ya. Dan fiilnya khusus mudhari kan Ustaz ya fiilnya khusus fiil mudhari semuanya khusus mudhari gitu Ustaz ya semua begitu. Memang agak mulai ada tantangan belajar ya. Iya. Yeah. Ada yang ditanyakan? Baik. Alhamdulillah. Dapat pahala ada nih 1000 lebih baik daripada. 1000 pahala. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita selesai. Mudah-mudahan tambah bingung. Amin. Amin. Tambah pintar, Ustaz. Tambah pintar, Pak Ustaz. Doanya tambah pintar, muridnya tambah pintar. Iya. Cukupkan dulu dengan baca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Mohon pamit semuanya. Terima kasih.